jadi rontok. Situasi mobil memprihatinkan. Terbang langsung dari atas jalan raya masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter. Inilah proses evakuasi kendaraan mobil yang terlibat dalam laka lantas di jalur Wado Malangbong, di mana ada petugas kepolisian dan juga derek untuk memastikan proses evakuasi ini. Proses evakuasi kendaraan mobil dari sisi jurang. Inilah proses evakuasi mobil yang terlibat dalam laka lantas di jalan raya Malangbong Wado. Tahan, berdiri, tahan.